Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kamera MJ. Dan pada video kali ini saya akan coba main ya game One Piece Bounty Rush. Jadi saya mau coba solo gamenya. Jadi mungkin kalian pernah dengar game One Piece Bounty Rush ini seperti Battle Arena ya, seperti MOBA juga, cuma dia bedanya nggak pakai line teman-teman. Nah ini dia punya fitur solo. Ya, saya penasaran sih sama solonya ini gitu ya. Ini ada solo. Ini kayaknya sih sesuai cerita ya, sesuai cerita dari One Piece. Jadi langsung deh kita coba tampilin gimana. Brawl, di sini kita lawan si Higuma. Oke, pari satu. Ini cara battle-nya gimana ya? Apakah cara battle-nya itu oh, tugasnya ke ODN ini, teman-teman. Jadi enggak ini ya. Nggak kayak battle biasa. Higuma. Langsung Gatling. Ya, itu dia masih ini ya, masih apa? Oh, udah kau, Pak. Jadi Higuma ini adalah perompak gunung ya, yang pertama kali Luffy temui. Dia itu bounty-nya 88 juta berry kalau nggak salah. Jadi kayaknya memang untuk solo ini dia kayak ini, kayak apa, kayak cerita aslinya teman-teman. Higuma the Bear close rival karakter. Oke, sekarang kita ngelawan Kobe ya. Jadi Kobe ini adalah pekerja. Awalnya dia di bajak laut Alvida ya, ditemuin Luffy. Ya langsung deh. Your team, Sans. Objektifnya ngapain ini? Oh, ujung-ujungnya battle juga ya. Battle ini juga, Pak. Rebutan bendera. Saya pikir cuma sekedar berantem-berantem gitu aja, teman-teman. Langsung Gatling gun ya. Oke, usapnya KO, cari mana lagi, Pak? Nah, ini Zoro. Oh, Sanji ya? Oke, empat. Ini yang mau rebut-rebut ini diselesaikan dulu. Ah, sayangnya gagal ya. Itu Sanji ya. Sanji mau coba-coba nyuri ini. Alah. Mada-mada, masih belum. Satu. Sekarang kita di episode ketiga ya. Dream of joining the Navy. Ya, dia emang cita-citanya mau jadi angkatan laut ya. Terus ini kita ngelawan Alvida lagi. Oh, ada heartnya, Pak. Normal heart. Coba kita lawan pakai heart ya. Play solo mode to unlock. Oh, untuk membuka heart harus selesai normal dulu, Pak. Oke. Kita langsung deh. Kita lanjut aja ya. Ini ngelawan Alvida sekarang.
Jadi Alvida ini adalah bajak laut yang pertama Luffy temuin. Dia tuh gendut banget ya. Awalnya sih sebelum dia makan buah iblis, nanti setelah dia makan buah iblis dia jadi cantik gitu. Julukannya ini Alvida si gada besi. Nah, saya lebih suka yang begini deh daripada ini rebutan bendera ya. Pistol. Oke, KO. Sudah unlock, lanjut-lanjut aja nih. Alvida. Musuh selanjutnya Helmeppo. Oke. Helmeppo ini anak dari Kapten Morgan ya. Jadi awalnya itu dia musuh. Dia ini yang memenjarakan Zoro ya. Dia yang nangkap Zoro, terus mau dieksekusi. Sebenarnya dijanjiin sih mau dibebasin selama 3 hari, tapi ternyata bohong ya, dia mau dieksekusi. Akhirnya Luffy memutuskan untuk merekrut Zoro sebagai anggotanya. Gatling gun. Udah gak kena anjir. Pistol. Lu. Dia ini jarak jauh, Pak. Helmet pun ternyata di sini ada kayak jarak-jarak jauh sudah gitu ya. Oke, 6. Not really hard. Dan namanya yang mode easy ya. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba Bounty Rush, sekarang sudah ada mode solonya ya. Jadi kalian nggak harus mabar-mabar terus kan. Kalau kalian misalnya bosan rebutan bendera, saya sebenarnya kemarin udah download sih, cuma nggak saya mainin karena nggak terlalu suka sih sama modenya gitu kan. Terus ternyata sih ada mode solo. Oke, kita lawan Captain Morgan sekarang. Captain Morgan. Captain Morgan single lengan kapak, merupakan ayah dari Helmeppo. Ini orangnya sombong banget ya. Eh, satu lawan dua, Pak. Oke, okay, no problem. Oh, langsung Gatling Gun. Kok dia selamat terus sidar tadi? Ajar yang bikin repot dulu, Pak. Ya, oh no. Oke, satu KO. Sekarang aku mau habis anjir. Waduh. Kuat banget ya, dia level berapa sih? Level 5 kayak itu. Ya, kalah, Pak. Oke. Oh, jadi bisa main sampai 2 ya. Alah, lah, ngapain? Oh, ini bikin stun. Bikin stun ada damage-nya juga ya. Ya. Oke, KO. Nah, kita berhasil mengalahkan Captain Morgan. Next. Nih, player yang level 3. First time, next, 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 next. Episode unlock. Ada episode yang kebuka ya. Itu episode lawan Zoro ya. Ya oke, mungkin itu aja dulu untuk Bounty Rush kali ini. Mungkin nanti akan dilanjutin lagi ya. Saya mau memperkuat Luffy-nya dulu biar enak petualangannya. Ini banyak banget ini. Tapi saya bisa nebak ini bagi. Nami nih. Ini siapa ya? Mihawk kah? Usopp?
Wow, banyak banget ini, Pak. Sampai seri berapa ini? Ya, oke, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.